Style Lover, saya Dr. Kardiana Dewi SPD Vins Divi, biasa dipanggil Dok Del. Saya adalah seorang dokter spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika. Saya berpraktek di DC Beauty Clinic dan di Rumah Sakit Pondok Indah Puri Indah. Ada batasan nggak sih, Dok? Misalnya orang-orang ingin menghias kuku nih, alat atau pakai kuku sambung, supaya terhindar nih dari cantengan. Gini, biasanya yang menyebabkan terjadi cantengan itu kan adanya infeksi pada kulit di sekitar kuku. Maka umumnya terjadinya bukan benar-benar karena si kuku sambungnya, tapi karena saat sebelum dipakein kuku, itu kan biasanya yang melakukan manipedi itu akan menipis dan mengikir, menggunting. Jadi biasanya supaya kukunya kelihatan bagus dan proper, kelebihan ini tuh mereka tidak mau. Jadi dia buang, dia tipisin, supaya kelihatannya kadang runcing, melengkung, supaya ideal. Jadi kalau kuku kita ininya gendut-gendut, ditipisin sama mbaknya. Nah itu yang biasanya memicu. Potongnya terlalu tipis, kadang-kadang guntingnya juga terlalu dalam, akhirnya agak melukai. Lukanya nggak benar-benar luka, karena kulit telapak tangan kebetulan tebal. Telapak tangan dan telapak kaki lebih tebal. Sehingga ketika kita potong, awalnya nggak kelihatan ada apa-apa. Cuma kadang kita berasa, kalau ketekan agak sakit. Nah nanti kalau aktivitas kita tinggi, kita sering beraktivitas terus bikin kayaknya kuku kita kotor, maka dia mulai merah, meradang, akhirnya bisa jadi cantengan. Maka kalau memang mau menggunakan kuku sambung, terus kemudian katakanlah cat kuku, usahakan jangan gunakan terus-menerus. Jadi gunakannya itu berjeda. Ada periode kita pakai, nanti terus ada periode istirahat. Jadi kukunya bisa bernafas gitu. Jangan terus-menerus tidak pernah lepas extension, pasti nempel terus ataupun kutex gitu ya. Maka itu akan membuat kuku kita sirkulasinya kurang baik. Nanti kemudian jadi rapuh, otomatis akan lebih mudah mengalami, bahkan bisa sampai ke jamur kuku ya. Tapi kalau kita bilang masalah pemakaian kuku sambung, terus kemudian pergi extension, kemudian juga dengan penggunaan kutex, biasanya usahakan jangan memotong area sekitar kuku terlalu tipis sehingga tidak memicu terjadi cantengan.